Dikhaskan oleh Allah, orang yang beriman adalah yang mengambil iktibar, yang mengambil pelajaran daripada nasihat yang disampaikan. Maka sebaik-baik nasihat adalah nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di zaman yang kita berhadapan dengan pelbagai macam masalah, pelbagai macam fitnah, pelbagai macam isu yang ramai daripada umat manusia tidak dapat meletakkan kakinya di tempat yang benar. Ramai daripada mereka yang tergelincir dengan isu, tergelincir dengan perkara yang terjadi di luar, sehingga terlibat dalam memberikan apa saja sikap yang dia tidak dituntut untuk memberikan ataupun menyumbangkan sikap yang sedemikian. Di dalam hadis Nabi, dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, nasihat daripada Allah dan sebaik-baik nasihat adalah nasihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih baik daripada nasihat Allah, dan sebaik-baik orang adalah mengambil iktibar daripada nasihat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhal الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sendiri, peliharalah diri kamu sendiri. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, tidaklah akan mendatangkan kemudaratan kepada kamu daripada orang-orang yang ingin menyesatkan kepada kamu. Idah tadaitum, bila mana kamu mendapatkan hidayah, ilallahi marji'ukum, kamu akan kembali kepada Allah. Untuk apa kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk dipersoal tentang bagaimana kita menjaga diri kita, untuk ditanya sejauh mana sikap kita terhadap diri kita sendiri. Sebab nasihat Allah, alaikum anfusakum, jaga kamu punya diri daripada apa? La yadurrukum man dhalla, jangan, tidaklah akan menyesatkan, memudaratkan kepada kamu perbuatan orang-orang yang sesat, perbuatan orang-orang yang tidak betul. Idah tadaitum, selagi kamu berpegang kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, ilallahi marji'ukum, kamu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayunabbi'ukum, akan diberitakan oleh Allah, akan diceritakan oleh Allah apa yang telah kamu lakukan di dalam menghadapi pelbagai macam masalah yang dilalui oleh manusia di dalam hidup. Ayat ini menjadi satu kemuskilan kepada para as-sahabah radhiyallahu anhum wa'ardahum. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan kepada diri kita sendiri tanpa mempedulikan orang ramai, tanpa kita mengambil berat tentang keadaan orang ramai. Alaikum anfusakum, jaga kamu punya diri, tak payah risau dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang tak betul.